Untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat terkait legalitas dokumen pernikahan, Polres Bogor menggelar nikah massal secara gratis terhadap 142 pasangan yang ada di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Dengan digelar upacara adat Sunda Lengseran dalam menyambut pasangan-pasangan yang akan menikah massal secara gratis terhadap 142 pasangan dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor yang diadakan Polres Bogor. Langkah ini diambil sebagai bentuk untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Bogor terkait legalitas dokumen pernikahan. Tidak hanya pasangan yang baru menikah, ada pula pasangan yang sudah menikah siri selama bertahun-tahun, tetapi belum tercatat di KUA mengikuti acara ini. Spontan mendapatkan respon positif dari para pasangan yang hadir yang mengaku senang. Rasanya senang, agak grogi dikit sih, Pak. Ada persiapan khusus nggak untuk mempersiapkan nikah masal ini? Ada sih, cuma nunggu waktu paling, Pak. Kalau nikah masal dari mana sih, Mas? Prosesnya kemana? Prosesnya lumayan capek juga ada bolak-baliknya. Ke kelurahan, ke RT/RW. Alasan mengikuti nikah masal apa sih? Karena pengen nikah aja. Hari ini kita melaksanakan kegiatan nikah masal, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah melaksanakan nikah siri namun belum mencatatkannya di KUA. Kemudian juga ada juga yang melaksanakan nikah yang awal hari ini. Ada 142 pasangan yang melaksanakan pernikahan massal. Karena terkait dengan pernikahan ini tentunya akan berdampak pada perikatan-perikatan hukum yang lainnya yang mengikat pada kedua pasangan. Hak waris, kemudian anak-anak dan lain-lain. Nah, ini kami laksanakan, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk kita memberikan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya dalam hal pernikahan. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.